Apa jawabane wonten hadis niku? Fahafat humul malaika, fahafat humul malaika. Maka malaikat akan datang dengan membawa selimi-selimine untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kemesraan di dalam keluarganya. Akhirnya keluarganya ora gampang cekcok, akhirnya keluarganya menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Pertanyaannya, jenengan pengen jadi keluarga bahagia sing disenengi malaikat, sing akhirnya mawaddah warahmah, napa mboten niki pertanyaannya? Pengen napa mboten, Mbak Ana? Mbak Ana kan mau nggih mawon mau masuk di sini. Masuk terus pengen napa mboten? Hah? Pengen? Lek pengen. Berarti ya kudu napa? Dipraktek nih. Muga-muga barokah praktek bener-bener didadekne keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Setelah hitungan ketiga tukang syuting kudu syuting kelawan bener. Satu. Ngenten, nonton carane. Nah, dua derek. Lakanten kowe. Satu, dua, tiga. Ayo, nen. Alhamdulillah tiga anjuran amalan pernikahan oleh Mbak Ana dan oleh Mas Subri sudah dijalankan. Semoga dengan mengamalkan tiga anjuran ini menjadi sebab nanti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amaliah-amaliah Islami di dalam berumah tangga. Amin Allahumma. Amin.